Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad amma ba'd. An Abi Sa'labata Al-Husani radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inna bi ardi qaumin ahli kitab afana'kulu fi aniyatihim qala la ta'kulu fiha illa alla tajitu ghairaha faghsiluha wa kulu fiha. Muttafaqun alaih. Segenap muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara segar, dihidupkan kembali oleh Allah Ta'ala agar kita ingat kepada Allah Ta'ala, agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali pagi hari kita ini dengan bernilai ibadah dan amal-amal soleh. Salat subuh dengan berjamaah dan kita pelajari satu hadis atau satu bagian dari ilmu dalam urusan din kita ini, agar kita ini bisa beramal sesuai dengan ilmu yang kita pelajari, sesuai dengan ilmu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, agar hidup kita ini mengikuti tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karenanya kita pelajari hadis-hadis Nabi, kita pelajari sunnah-sunnah Nabi dan perkara-perkara yang kita sudah tahu di dalam baik Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebenaran itu harus kita yakini, kemudian kebenaran itu harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita yakin kemudian siap untuk beramal. Tidak perlu kita ini ragu-ragu atau mamang dengan perkara yang sumbernya jelas dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis nomor 21 menurut kitab, ada yang berbeda, mungkin nomornya ada yang 19 atau nomornya ada yang 20, tergantung kitab yang dipakai. Jalurnya dari Abu Sa'labah Al-Husani, dia berkata, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya kami berada di satu tempat, berada di satu daerah. Di daerah itu terdapat kaum ahli kitab. Yang dimaksud ahli kitab di sini adalah al-Yahud wa Nasoro, orang Yahudi dan orang Nasoroni. Kami berada di sana. Afana'kulu fi aniyatihim, apakah boleh kami makan dengan menggunakan wadah-wadah mereka, piring-piring mereka,
kalau minum ya gelas-gelas mereka. Apa kami boleh makan menggunakan wadah makanan minuman mereka itu? Qala Rasulullah menjawab, la ta'kulu fiha. Kalian jangan makan padanya. Tidak boleh. Jadi makan menggunakan wadah janah untuk makan atau minum miliknya ahli kitab itu tidak boleh dipakai oleh kaum muslimin. Illa kecuali, berarti ada pembolehan. Alla tajidu ghairaha, kalian tidak mendapati selainnya. Tidak mendapati yang lainnya. Jadi kalau masih mendapati wadah-wadah yang lain selain daripada milik mereka, boleh. Kalau mendapati hanya milik mereka, sehingga tidak ada yang lain wadah-wadah makanan atau minuman itu kecuali hanya milik Yahudi atau Nasrani, fagsiluha, boleh dipakai, dipergunakan, tetapi syaratnya fagsiluha, basuhlah dia, cucin. Jadi dicuci dulu, dibersihkan dulu, waqulu fiha, dan makanlah fiha padanya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini keberadaan kedudukannya itu sahih. Di dalam hadis ini jamaah sekalian, makanan-makanan yang dikonsumsi atau minuman-minuman yang dikonsumsi oleh ahlul kitab, diterangkan di dalam hadis yang lain, mereka itu tidak menjaga perkara-perkara yang najis dari makanan-makanan itu. Mereka tidak menjaga dari makanan-makanan yang haram, dari makanan minuman yang dikonsumsi oleh mereka. Waktu itu demikian keadaannya. Sehingga makanan-makanan yang najis atau makanan-makanan yang haram itu ditaruh di wadah-wadah mereka, digunakan untuk masak. Di hadis yang lain, mereka itu memasak makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah. Babi, mereka masaknya masak babi. Kemudian mereka kalau minum juga tidak memperdulikan halal dan haram. Mereka suka-suka minum-minum khamr. Nah, sehingga wadah-wadah mereka yang digunakan untuk makanan-makanan yang najis, makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka pergunakan. Sehingga hal itulah yang membuat para sahabat yang ketika berada di komunitas atau di tempat ahlul kitab, baik orang Yahudi atau orang Nasrani, sahabat yang berada di mereka itu merasa ragu-ragu. Mereka merasa ragu-ragu. Kenapa? Orang-orang Yahudi Nasrani mereka la yatawarrauna. Mereka tidak memperdulikan, mereka tidak menjaga perkara-perkara yang al-haram, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Nah, sehingga karena mereka ragu itu, mereka bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam, bagaimana ya Rasulullah, kalau kita berada di tempat mereka, kita menggunakan wadah-wadah mereka, baik makanan atau minuman, wadahnya atau yang lainnya, kita boleh apa tidak? Maka Rasulullah menjawab, tidak boleh. Kecuali kalau ada yang lain selain dari milik mereka. Kecuali kalau hanya milik mereka. Itu
Kecuali kalau punya mereka itu karena tidak ada pilihan yang lain, tetapi bersyarat harus dibersihkan terlebih dahulu. Jadi wadah-wadahnya itu harus dibersihkan, dicuci dulu lah. Kenapa? Karena wadahnya dipergunakan untuk hal-hal yang jelas keharamannya. Jadi tidak, atau perkara-perkara yang dilakukan, sehingga kalau berada pada perkara yang sudah jelas keharamannya, wadahnya digunakan untuk sesuatu yang haram atau sesuatu yang dilakukan. Kalau yang haram sudah diharamkan di dalam Al-Quran dan hadis. Apakah itu wadahnya, misalnya pinjam bajan, wadahnya biasa dipakai goreng apa dede, misalnya dipakai goreng babi, daging babi, atau panci-pancinya Al-Qudur, periuk-periuknya itu digunakan untuk apa, menggodok rempelo babi misalnya, atau sesuatu yang jelas keharamannya. Nah itu kita dilarang. Kalau misalnya mereka itu menjaga, kita tahu karena sebagai tetangga barangkali kita tahu mereka tidak suka babi, mereka tidak suka minum khamar, mereka cara makan dan minum konsumsinya sama seperti keberadaan kaum muslimin misalnya, kita tahu jelas itu, kita boleh pakai nonton pada wadahnya. Nah tetapi untuk menghilangkan kemamangan dan keraguan, nah, karena orang tidak ngaji, orang tidak ngerti, orang tidak Islam, ya kan tidak tahu kita ini. Maka ya sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dibersihkan terlebih dahulu, diberikan terlebih dahulu, dibersihkan. Kok demikian? Ya itulah yang diajarkan oleh Allah, itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sawangane kok suci-suci yo misalnya, sawangane koyok resik-resik yo dewi, bukan persoalan sawangane, tapi ini syariat yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena beda iman, beda keyakinan, beda din. Mereka Yahudi, mereka Nasrani, kita orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hidayah dinul Islam. Nah perbedaan-perbedaan seperti ini karena diajarkan oleh Nabi SAW, ya kita mengikuti Rasulullah. Dan inilah yang sering saya sampaikan, jangan sampai mengikuti din al-Islam itu kita kalahkan dengan karena sebab pertimbangan akal, nalar, pikiran, dan perasaan. Nah dumeh misalnya dulure sing Yahudi, Nasrani, itu ada hubungan nasab kekeluargaan, kemudian kita merasa sungkan, kan demikian. Nah kesungkanan itu, perasaan-perasaan itu harus kita kalahkan demi mengikuti Allah dan Rasulnya. Kalau kita ditanya kenapa demikian Pak, kenapa begitu Pak, Bu, Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita. Nah kalau misalnya kepingin diperlakukan sama antara kita dengan mereka, ya jadilah, masuklah ke dalam Islam, masuklah ke dalam Islam. Walaupun di dalam Al-Quran kita diberi kebolehan untuk memakan makanan-makanan ahlul kita, yang jadi masalah ini wadahnya. Dan kalau mereka itu jelas masih apa mengkonsumsi perkara-perkara yang dilarang di dalam Islam, yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak hanya mereka, orang Islam pun juga kita bersikap demikian. Orang Islam tidak mungkin, tetapi kalau mungkin melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya perlakuannya sama. Jangan kita pakai, orang Islam kok minum khamr misalnya, wadahnya jangan kita pakai. Nonton, orang Islam makan makanan, makan babi misalnya, makan darah dideh misalnya, lho kok orang Islam seperti itu, wadah-wadahnya bagaimana, jangan dipakai, sama perlakuannya.
Nah, maka dari hadis ini jamaah sekalian, para sahabat yang ragu-ragu itu, mereka bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghilangkan keraguan, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan di dalam sebuah hadisnya, "Dak ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan sesuatu yang membuat kamu ragu kepada sesuatu yang yakin, tidak ragu-ragu. Jadi kalau artinya kalau kita berada dalam satu urusan, satu perkara, mamang ragu-ragu, baik makanan ataupun minuman, tinggalkan, kata Nabi. Perkara yang meragukan itu layak pantas untuk ditinggalkan. Jangan kita berterus-terusan dengan perkara-perkara yang hati kita itu, pikiran kita itu ragu-ragu. Ragu-ragu, tidak usah diteruskan. Tinggalkan. Dak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Sesuatu yang kita tidak tahu dari ilmu-ilmu din, maka untuk menghilangkan kebodohan kita, menghilangkan ketidaktahuan kita, caranya adalah dengan bertanya kepada yang lebih berilmu, bertanya kepada yang lebih ahli. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengerti, jika kalian tidak mengetahui. Nah, sehingga jamaah subuh rahimakumullah, di ayat ini, ya, di hadis ini, hadis yang kita pelajari, di hadis ini menunjukkan bagaimana para sahabat radhiyallahu an mereka bertanya untuk menolong mereka, membantu mereka dalam perkara yang membuat mereka itu muskil, membuat mereka itu ragu-ragu. Sehingga ini menjadi pelajaran al-wajib ala kulli muslimin, wajib bagi setiap orang muslim. Fayas'alu an amri dinihi, untuk bertanya tentang perkara-perkara dalam urusan agamanya. Wa amma yaj'al, dan juga perkara-perkara yang dia tidak mengerti dalam urusan agamanya. Nek mboten sumerep tangkel kepada orang yang berilmu. Supaya apa? Supaya menjalankan ilmu itu tidak ragu-ragu. Supaya beribadahnya kepada Allah itu berdasarkan ilmu. Cuman bertanyanya kepada ahli ilmu, bukan bertanya kepada orang yang tidak mengerti ilmu. Nanti kalau bertanya kepada orang yang tidak mengerti ilmu, jawabannya nanti malah menyesatkan. Kenapa? Jawabannya tidak berdasarkan ilmu. Allah sudah memberikan pengarahan sebagaimana ayat tadi yang saya sampaikan di surat Al-Anbiya ayat yang ke-7. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan itu diamalkan oleh para sahabat. Kemudian yang kedua dari hadis ini kita juga dapat di pelajaran. Dalilun ala jtinabi al-akl fi awani ahli kitab minal yahud wa nasara, menunjukkan supaya kita jauhi, menjauhi makanan pada bejana-bejana, wadah-wadah miliknya ahli kitab, orang Yahudi dan orang Nasrani. Li'annahum la yatawarra'una 'anil najasat, karena mereka tidak menjaga tentang perkara-perkara najis, tentang perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Rubama, bisa jadi, wada'u fihal khamra, bisa jadi mereka itu meletakkan wadah itu dengan perkara yang diharamkan seperti khamr, kita tidak tahu. Atau tabakhu fiha al-maita wal khinjir, atau kalau mereka masak dengan sesuatu makanan-makanan bahan dasarnya babi. Oh, sekarang bagi mereka babi halal, boleh. Nah, tangkel beberapa daerah sekitar kita jual babi terang-terangan. Jual khamr terang-terangan. Di Indomaret, Alfamaret juga ada khamr-khamr ditaruh di tempat itu. Wadahnya saja tidak boleh, wadahnya saja. Maksudnya tidak boleh wadahnya, ya minumnya juga tidak boleh, bukan wadahnya saja. Nanti di dalam hadis nanti akan kita temukan, tidak boleh menggunakan wadah-wadah yang di situ
dipakai untuk minum-minuman khamr itu. Ada wadah terbuat dari kayu, ada dari kentong, ada yang dari buah yang kayak niku lho, dibikin toak niku lho enten. Napa niku? Nah, itu wadahnya dilarang mempergunakan wadahnya karena memang wadahnya itu dipakai untuk seperti itu. Nah, kalau wadah-wadahnya misalnya botol kecap atau botol madu atau botol apa lebih murah beli botol bedah bekas wadah-wadah itu. Ya, kalau mau mensucikan disucikan terlebih dahulu wadahnya itu. Dibersihkan terlebih dahulu unsur-unsur keharamannya itu. Nah, itu. Itu nanti akan kita temukan dalil-dalilnya di dalam hadis-hadis berikutnya. Nah, karena mereka tidak menjaga, tidak memelihara, kita juga tidak tahu kan, bisa saja. Itu namanya suudon, bukan suudon. Ini adalah al-inhiyat, penjagaan. Penjagaan, supaya kita ini tidak terjebak dalam perkara yang diharamkan oleh Allah, diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sama Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, kalau kita berada di satu warung misalnya, rumah makan misalnya, di situ ada gorengan ute-ute, tahu isi, kemudian ada gedang goreng, ada gedang kipas, ada tahu pong dan atau tahu apa begitu. Terserahlah pokoknya apa yang dimasak di situ. Ternyata satu penggorengan dengan misalnya satu penggorengan dengan dideh, satu penggorengan dengan babi, minyaknya minyak halal, tapi yang digoreng sesuatu yang tidak halal. Nanti yang lainnya jadi hukumnya sama, nanti hukumnya jadi ote-otenya haram, tahu isinya haram, kemudian gedang kluthuk, gedang gorengnya haram, apanya itu haram. Kenapa? Penggorengannya. Ini supaya kita jangan salah paham, penggorengannya dalam satu wadah yang wadah itu bercampur dengan sesuatu yang haram. Nah, ini perlu untuk kita perhatikan. Persoalannya kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fal yanzuril insan ila ta'ami." Supaya kita memperhatikan, manusia itu memperhatikan dalam urusan makanannya, min halalihi wa haramihi, dalam urusan halalnya dan haramnya, juga dalam urusan baik atau buruk-buruknya. Nah, kemudian jamaah sekalian, hadis ini juga menerangkan ala jawazi isti'mali aniyah ahlil kitab, boleh mempergunakan wadah bejana milik ahli kitab bisyartaini al-madkuraini fil hadis, dengan dua syarat yang disebutkan dalam hadis ini. Jadi hadis ini ada keterangan dua syarat bolehnya mempergunakan bejana wadah milik mereka ahli kitab. Yang pertama, alla yujad ghairuha, kalau tidak didapati yang lainnya. Berarti pilihannya cuman itu saja. Tetapi wa antuk salat, dia harus dibersihkan terlebih dahulu, dibasuh, dicuci terlebih dahulu. Itu syarat yang pertama. Tujuan syarat yang pertama ini oleh ulama diterangkan al maksud bihi at-tawaruk wal ihtiyat. Jadi tujuannya itu adalah untuk berhati-hati, menjaga diri. Fala tastamilu, fala tustamalu awa niyatuhum, maka bejana-bejana mereka tidak dipergunakan. Jadi kalau masih ada yang lain, enggak usah dipakai. Mantan mawon prinsipnya. Walau ba'da ghusliyah, meskipun sudah dibersihkan, kalau ada pilihan yang lain, cari yang lain. Kalau darurat lah itu, makanya syarat yang pertama darurat. Illa idza lam yujad ghairuha. Kecuali kalau tidak didapati selainnya. Kemudian syarat yang kedua dalam hadis ini, al-muradu bihi, yang dimaksud dengan keterangan-keterangan hadis ini adalah husulul yakin min toharit min toharotiha, didapati keyakinan dari kebersihan atau kesucian dari wadah-wadah yang akan kita pergunakan. Jadi kalau kita mau kalau mau makan, wadah
Sementara wadah itu adalah wadah miliknya ahlul kitab, harus benar-benar bersih. Kita harus yakin itu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan al-amru bi usliha, perintah untuk membasuhnya, perintah untuk membersihkannya. Kalau makanan mereka, jamaah sekalian, boleh untuk kita makan makanan-makanan mereka. Ini membicarakan tentang masalah wadah. Kalau memang yakin makanan-makanan atau wadah-wadah mereka sudah bersih dari perkara-perkara yang diharamkan atau perkara-perkara yang najis, maka kita diperbolehkan untuk menggunakan dan juga memakan makanan-makanan atau sembelihan-sembelihan ahli kitab. Disebut di dalam Al-Qur'an, "Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum." Makanan ahli kitab itu halal buat kalian, makanan kalian pun juga halal buat mereka. Tidak hanya urusan makan, perempuan-perempuan ahli kitab juga halal untuk laki-laki kaum muslimin, tetapi perempuan-perempuan kaum muslimat itu tidak boleh untuk laki-laki ahli kitab. Satu hadis yang kita pelajari, mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin.